kita sekarang berada di daerah Baligi ya. Nah, Baligi kita baru sampai dan kita nih kafenya ya, kafenya. Nah, jadi bisa Anda lihat ini tempatnya sangat indah. Nah, ini kapalnya, mereka kapal mereka milik juga. Nah, tuh. Bagaimana tentang hotel ini serta fasilitas apa yang ada? Tonton terus liputan saya sampai habis. Nah, ini kebetulan pengelola tempat ini atau pengelola tempat ini. Nah, kebetulan masih ada hubungan saudara ya. Dan kebetulan saya tidak tidak disangka-sangka bisa ketemu juga di sini. Jadi ini bisa, nah, kolam renang ada, kolam renangnya. Nah, jadi kalau kita mau mandang-mandang, nyantai, sini juga bisa. Nah, bisa ke lihat dermaga. Nah, ini dermaga ya. Ini kolam meeting ya. Nah. Ini sauna juga ada. Jadi saunanya ini steam untuk khusus tuh tamu aja ya, tamu yang nginap VIP aja. Nah, yang nginap di ruangan ini, gedung ini aja, gedung satu. Nah. Ini ruang untuk bilasnya. Ruang bilas sih, hanya kalau nyiram-nyiram. Nah, ini juga nyiram-nyiram juga. Ruang gantinya. Ini sauna juga. Oh,
Jadi ini gedung lama, tapi dia kelasnya, tipenya standar sama Velux aja. Dan jumlah kamarnya berapa ya? Jumlah kamar kita untuk gedung 14 kamar. Hah? Gedung satunya 7 kamar. 7 kamar? Iya, Pak. Dia twin ya? Iya, untuk standar twin ya, Pak. Oh, twin. Yang single bed nggak ada? Yang single bed lagi in-house, Pak. Oh, ada juga ya. Tapi dia ada juga ya, tipenya? Ada, Pak. Ada, oh. Okay. Ini standar ya? Iya, Pak. Betul. Ini tipe deluxe. Tipe deluxe, Pak. Tipe deluxe di gedung lama. Iya. Empat. Oke. Untuk tipe deluxe sendiri standar lantai 2 dan lantai 3 ya, Pak. Oh, dia ada view-nya ya? Iya, Bapak. Oke, jadi ada view, bisa melihat ke sana. Nah. Oke. Bisa melihat ke gedung baru. Ya, nanti pagi juga mungkin mantap, Pak. Ah, jadi kalau misalnya kalau pagi bisa lihat matahari terbit sini. Nanti pagi nah. Juga bisa kita lakukan perekaman video kalau belum ada. Oh. Ya. Ini di atas apa ya tempat casnya? Rooftop, Pak. Oh, rooftop. Maksudnya ya. Ada restoran juga atau gimana? Nah, saat ini kita masih mau rencananya, Pak, itu pembangunan untuk family room. Oh, family room. Iya. Jadi kalau ini tipe apa? Ruangan apa nih? Itu residence suite, Pak. Nanti residence suite kita mulai kesana. Oke, oke. Yuk. Nah, jadi kalau deluxe itu TV-nya kecil. Jadi yang di tipe ruangan yang gedung baru ini, iya. Ini tipe ruangan tipe apa aja kamarnya? Tipe suite, standar, suite nah. Like view, dan resident suite. Oh, resident suite. Iya, betul, Bapak. Berarti yang tadi kita jalanin ke sana itu tipe gedung lama, dia hanya deluxe saja? Deluxe dan standar, serta single, Pak, serta single. Oh, gitu. Iya. Tapi kok sarapan tetap di sini? Iya, Pak, untuk sarapan kita senternya di restoran. Oh, gitu. Bisa di indoor dan outdoor. Kita gitu. Juga ada dermaga dan gazebo-nya, Bapak. Gazebo-nya ya? Iya. Itu speedboat gimana nyewanya? Speedboat bisa, Pak. Oh, kebetulan, Pak, besok kita ada entertain untuk Sabtu dan Minggu. Free speedboat 2 putaran. Oh, gitu. Free? Iya, per tamu. Free. Oh, gitu. Per kamar. Iya, betul, jadi catatan gimana? Sesuai kapasitas kamar saja sih, Pak. Oh, kapasitas kamar aja. Iya, jadi keliling-keliling mana? Depan venue F1 H20. Lalu depan hotel atau restoran Damar, Pak. Oh, gitu. Iya. Oh, dekat-dekat sini aja? Iya, Pak. Oh. Iya. Tukian sampai ke Samosir. Tapi sama, Pak. Oke. Yuk kita jalan lagi. Ya, Pak, yuk. Oke, ini si standar. Nah, jadi bedanya dia tidak ada view ya. Tapi lebih dekat dengan ukuran kamar agak lebih luas yang suite view, Pak. Oh, suite view lebih luas. Kalau bednya sama, Pak, king one dan king size. Oh, gitu. Iya. Kamar mandi juga sama ya? Iya, sama, Pak, boleh. Oh, sama juga. Pemandangan juga nggak ada ya? Iya, Bapak. Tapi memang dia model kamarnya koridor. Teras, oh. Ya. Jadi kalau yang double apa nggak bisa? Nggak ada? Yang double pintu? Oh, yang double room. Kita connecting room. Kamarnya berdekatan. Oh, berdekatan. Iya, oh. Ini paling tinggi? Iya, untuk tipe pernah beli itu hanya suite, Pak, yang paling tinggi. Nggak, maksudnya di atas lagi nggak ada lagi? Nggak ada, Pak. Itu yang di pojok sana? Sama, Pak, suite standar. Yang suite like view yang satu unit. Oh. Iya, Pak. Itu. Oke. Boleh. Ini ruangan tipe apa? Resident suite, Bapak. Resident suite. Resident bed top atau resident? Resident, Pak. Oh, resident. Iya. Oh, resident suite. Betul. Oh. Karena kebetulan masih ada orang yang nyewa atau pemiliknya masih tinggal di sini, jadi belum disewakan. Nah, sana kelihatan video atau F1. Itu gedung F1 kemarin acara. Okay.
Jadi ini ruangan presiden suite. Iya betul Bapak, presiden suite. Presiden suite. Jadi dia kamarnya ada dua. Kebetulan ya, kebetulan ada tamu ya. Nah ada dua, tipe kamarnya sama. Iya Pak. Oke. Jadi kita malam ini nginap di sini. Ada AC-nya. Nah, itu toilet ya, ini di bawah ya. Jadi kalau misalnya kita mau lebih dari serot apa restoran atau lihat view-view danau. Nah, restorannya di apanya? Toiletnya di sini. Itu wanita, ini pria. Jadi yang dilihat ini adalah Danau Toba. Tapi kita posisi sekarang berada di Bali G. Di Bali G ya. Nah, besok nanti kita akan lihatkan suasananya bagaimana. Dan untuk diketahui ini kapal-kapal mereka pemilik orang ini ya. Nah. Oke. Okay. Nah, kamar kita hari ini di situ ya, di atas. Nah, itu. Nah itu kamarnya. Oke. Jadi ini menu welcome drinknya ya. Welcome drinknya jadi sama dengan keripik nih. Nah kita dapat ya. Ini snack-snack. Ini bayar ya. Ini kentang. Ini apa nih tadi? Udang. Udang goreng pakai mayones. Ini tortilla. Nachos. Nachos. Thank you.
Nah, ini antri main lightboat ya. Lightboat itu fasilitas dari pihak hotel. Jadi satu kamar itu di apa free, ini free ya, satu kamar untuk dua orang. Jadi satu, jadi minimal di kamar apa naik boat 4 orang. Tuh. Jadi boatnya ada 2, yang ini satu sama yang sana 1. Nah, di sini juga ada jet ski ya. Nah, tapi jet skinya masih belum tidak di disewakan ataupun untuk tamu tidak. Kenapa? Karena untuk menghindari yang tidak diinginkan. Jadi kolam renang ini kalau kita mau, sini ada juga ada sauna. Jadi sauna itu di istilahnya untuk tamu, kalau untuk spesial untuk kamar kita itu free. Tapi kalau untuk tamu luar itu kena cas. Sekarang naik boat ya, fasilitas dari hotel.